Ya tadi. Sudah. Saya kayak mau bawa materi. Jadi berapa? Oh ya, jadi saya akan menjadi riak dan akan membawa kalian ke dalam rumah saya yang baru. Saya mempunyai sebuah motor yang sepeda motor yang tidak juga terlalu laju, tapi juga tidak terlalu cepat. Sama aja ya. Dan setiap kali saya harus memasuki halaman rumah saya, maka saya akan mendorongnya karena saya tahu dengan pasti bahwa ibu saya masih belum bangun. Masih belum tidur maksud saya. Kemudian saya akan mendorong motor itu walaupun sedikit agak berat. Berat sekali. Saya akan memarkirkan motor saya di depan rumah saya. Dan kemudian, oh ya, di halaman rumah saya itu, atau di depan rumah saya, ada sebuah kandang ayam. Dan di samping kandang ayam tersebut, maka saya akan memarkirkan motor. Iya, motor saya. Dan di tengahnya antara kandang ayam dan sepeda motor, maka disitulah saya akan harus duduk untuk bersembunyi, karena pada saat ayam, karena pada saat dari dulu pada saat dari dulunya ayam merokok ayam, kucing, bebek, iya. Jangan kau bantu aku. Oh ya, jadi di antara kandang ayam dan becak sepeda motor, di tengah-tengah itulah saya merokok, karena tempat itu merupakan tempat yang paling sedikit favorit buat saya. Sedikit favorit. Untuk bisa merokok. Karena sampai saat ini, saya termasuk laki-laki yang belum diizinkan untuk merokok. Nah, itu sekilas halaman rumah saya. Kandang ayam dan sepeda hotel, sepeda motor, dan di tengah-tengah lah saya bisa merokok. Nah, kemudian saya akan memasuki ke dalam rumah saya. Saya mempunyai sebuah pintu
Dan ketika saya harus membukanya, maka saya akan mendapati ibu. Ya. Jangan diganggu. Hancur, imajinasinya hancur. Ibu. Serius. Sampai ibu, sampai ibu. Iya. Balik lagi. Ibu. Saya mendapat saya mempunyai pintu satu di depan rumah. Dan ketika saya harus membuka pintu itu, maka saya akan mendapati seorang ibu saya yang sedang dan kewajiban saya sebelum memasuki ruangan berikutnya, saya akan harus bersalaman kepada ibu saya sebagai sebuah penghormatan bahwa dia adalah seorang ibu yang telah melahirkan saya. Kemudian saya akan berjalan. Dan helm saya masih berada di kepala. Helm saya masih berada di kepala. Kemudian saya harus berjalan. Dan sampai di ruangan selanjutnya, saya mempunyai sebuah lemari. Sebuah lemari yang kemudian lemari itu banyak sekali sebuah helm. Sebanyak kesemuanya semua. Banyak semua. Ada 5 helm. Berarti tambah helm. Berarti ada 6 helm. Dan kemudian saya akan membuka helm saya dan menaruh di meja itu. Ya, lemari. Ya, lemari itu. Iya, berarti jadi ada 6 helm. Walaupun mempunyai satu motor. Lalu kemudian saya akan memasuki sebuah ruangan baru di mana itu ada sebuah ruangan yang kita malah ngejar di masjid dia. Ya, atap. Bocor. Bocor. Itu adalah tempat untuk saya menaruh jurah. Baju-baju yang sudah dicuci akan saya taruh di situ. Kalau seandainya terjadi hujan, seperti saat mandi kemarin ya. Maka saya harus mengangkat jemuran itu. Lalu kucing buta, kucing buta. Kucing buta. Kucing buta, sobat. Jemuran itu
dua ekor kucing. Terjemur. Kucing dijemur. Dua ekor kucing. Yang satu. Di kandang. Di luar. Ya, satu berada di sebuah di kandang. Kenapa kemudian dia ada di kandang? Karena dia tergantung di jemuran. Merupakan kucing yang berjiwa seperti harimau. Ya. Maksudnya telak. Ganas. Ya, sangat ganas sekali. Sementara ada satu kucing itu dia lembut sekali, tapi mempunyai kacamata. Iya. Bukan kacamata. Matanya itu kabus. Buta. Mempunyai mata yang buta. Itu sekilas tempat jemuran saya. Tadi kena kucing. Kemudian saya akan ke sebelahnya. Di belakang saya, di sebelah jemuran. Di sebelah jemuran itu ada sebuah tempat sepatu yang terbuat dari plastik. Maka saya akan kemudian sendal atau sepatu akan saya taruh di situ. Karena kalau tidak, kucing yang buta tadi itu suka sekali berada di dalam tempat sepatu saya. Maka saya harus cepat-cepat sebelum dia. Karena kalau tidak, dia bakalan mengincingi tempat sepatu saya. Kemudian selanjutnya saya sesudah menaruh sendal atau sepatu saya, maka saya akan kemudian berjalan dan memasuki atau berada di ruang makan saya atau ruang makan keluarga saya. Di meja makan itu ada tudung saji. Dan setiap kali saya melewati itu, maka saya akan membuka tudung saji itu untuk melihat apakah makanan itu enak atau tidak. Tapi saya akan membicarakan bahwa pada saat itu ketika saya membuka tudung saji, bahwa makanan itu begitu sangat enak sekali. Maka saya akan membuka terus, membukanya dan membiarkannya dulu. Karena saya akan mulai memasuki kamar saya. Ketika saya kemudian masuk di kamar saya harus terlebih dulu melewati kamar tidur orang tua saya. Karena ruangan kamar saya
Itu pintunya itu berada di dalam kamar tidur orang tua saya. Dan kemudian saya akan membuka pintu kamar itu, kamar orang tua saya. Dan saya sebelum memasuki apa kamar tidur saya akan memperhatikan kedua orang tua saya. Apakah mereka tidur dengan baik atau tidur mereka gelisah? Tapi pada saat itu tidur mereka begitu sangat enak. Maka saya akan memasuki kamar tidur saya. Saya buka. Dan di dalam kamar tidur saya itu ada beberapa meja. Ada buku di situ di atasnya. Kemudian ada pulpen. Kemudian ada kertas. Beliga. Cover. Iya, ada. Lampu, mesin print. Printer. Iya, ada printer. Kemudian tapi itu sekilas meja saya di dalam kamar. Tapi saya tidak menyentuhnya pada saat itu. Kemudian saya akan berada di kasur saya, tempat tidur saya. Tempat tidur saya tidak memiliki sebuah ranjang. Hanya sebuah kasur yang saya taruh di lantai. Maka kemudian saya akan duduk di situ. Nah, ada sebuah kebiasaan. Tunggu dulu, jangan dulu masuk situ. Saya baru ingat ketika saya sampai berada di kamar, maka saya akan membuka baju saya. Membuka baju, kemudian saya akan melipat dan akan saya simpan di dalam lemari saya. Baru setelah itu, saya akan duduk berada di kasur. Saya adalah orang yang begitu susah sekali untuk tidur. Maka kemudian saya untuk membuat saya bisa cepat tidur, maka saya akan harus membuka laptop. Dan kemudian saya akan memasuki wilayah Google. Kemudian membuka sebuah situs. Nama situs itu kemajuan. Ya, kemajuan kita bersama. Maka kemudian saya harus menyaksikan beberapa pertunjukan di dalam untuk memberikan efek pada tubuh. Ya, memberikan efek pada tubuh. Tapi biasanya itu membutuhkan bantuan untuk memperhalus. Gesekan. Memperhalus. Efek ini. Gesekan. Iya. Maka kemudian
untuk memperhalus itu, mempermudah kelancaran. Saya harus ke meja saya lagi. Karena di meja saya ada satu benda. Pokoknya benda itu sangat penting sekali bagi saya. Balsam geliga. Untuk membuat mempermudah gesekan. Mempermudah kelancaran pengeluaran. Untuk mengalami sebuah kebasahan. Maka saya akan mengambil bahan itu. Saya akan mengambil bahan itu dan akan menggu menggunakannya. Akan menggunakannya supaya cepat terselesaikan. Dan ketika kelancaran itu mengalami kebasahan yang bagus, saya tidur. Saya akan membuka celana saya, termasuk yang berada di dalam juga, lapisan berikutnya, yaitu celana dalam saya. Dan sesudah saya membuka celana dalam saya, maka kemudian saya akan menaruh di samping saya. Ketika sudah seperti itu, barulah saya tidur dengan nyenyak. Kayaknya itu saja. Terima kasih Riyad. Ya oke, saya baru paham kenapa kamu harus makan dulu ya. Kami tidak menduga masa performasinya seberat ini ya. Dia nyerdik sekali. Tapi sayang dia tidak menceritakan kucing buta yang mengintip. Ya, saya baru paham memang perlu makan dulu. Dia memang mantan atlet silat. Jadi kelompok itu gila-gila saya di villa saja. Nah, ini memang lumayan durasinya panjang ya. Kan sepertinya setiap langkah itu banyak waktu dihabisin. Nah, itu waktu buat apa? Apakah untuk membangun ingatannya tentang ceritanya si Riyadi atau apa? Jadi waktunya itu untuk digunakan untuk apa tadi? Ya begitu. Ya begitu. Jujur aja, nggak usah cari-cari alasan. Tidak, ini bukan alasan, tapi saya lupa. Untuk durasinya. Iya, setiap dalam performance kan banyak waktu kosong kan, bukan kosong ya. Iya. Delay. Iya. Karena apa? Saya Oke. Itu berarti sifat kamu katanya. Enggak. Karakter kamunya ya. Mas Ipin, saya boleh bertanya, Mbak? Ya.
Apakah itu ada kaitannya dengan bahasa sehari-hari Mas Ipin yang bukan bahasa Indonesia? Tidak. Sehingga untuk setiap benda yang sudah terbayang di kepala, Mas Ipin masih searching. Searching kata. Tidak juga sih. Cuman tapi ada beberapa bahasa yang menurut saya agak susah saya harus ucapkan supaya mudah dimengerti. Tapi hal itu kemudian sangat tidak tahu. Kamu mau kerja? Hal itu bahan apa? Bukan. Saya boleh dugaan saya apa karena berhubungan dengan persoalan mengingat sesuatu dengan detail karena berupaya untuk berhati-hati jadinya malah sangat berhati-hati dan itu yang membuatnya terasa panjang. Gini. Atau hubungannya dengan ingatan misalnya? Kalau ingatan tidak. Saya dari kemarin kan sempat sudah diskusi dengan dia. Dan apa ya? Kalau untuk saya pribadi ada hal yang menjadi pada diri si Riyad karena saya tidak tahu ini hidupnya bagaimana dia. Gara-gara dia tuh semalam hidupnya kacau sekali. Iya. Saya kebetulan jadi pengamat dalam kelompok dia. Oh, anu di sini kan ya, itu akan penonton tiran dulu tugas kan kalau komponen si Nek kalau dia untuk urusan memori atau daya ingat, saya rasa dia bagus. Kemarin tanpa pengulangan, dia bisa mengulang kembali apa yang sudah dilakukan oleh dia. Permasalahannya seperti yang tadi disebutkan psikologi, sebenarnya ini jadi masalah bentar buat saya. Karena dia seharusnya berlatih dan bukan memberi opini terhadap perannya. Ini yang jadi beban. Ada dua hal kalau bagi saya yang cukup penting. Pertama, membangun image, saya kira tidak hanya cukup dengan ingatan, tapi ada cara-cara yang lain, misalkan bagaimana image itu bisa tersusun hadir seutuhnya di kepala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah image
と、tapi 全体的にそのきちんとされてからあると思うのは、もっと記憶で覚えて、覚える以上の作業が必要だと思います。Yang kedua adalah bagaimana image itu, image itu bisa hadir di atas panggung. Yang tadi itu ada upaya untuk merangkul image. Nah, tapi bagaimana merangkul itu tentu saja tidak hanya sebatas mewujudkan lewat teks atau memperhalus kata-kata, misalkan dari onani masturbasi menjadi pemandian apa kelicinan dan lain-lain, apa kelancaran basah membasahkan dan lain-lain, tapi saya kira baik itu merangkul image apa merangkul image maupun image itu sendiri yang menggerakkan seluruh teks dan tubuh laku tubuh, dia punya cara sendiri dalam mewujudkan dirinya di tubuh ini. Nah, saya kira cara itu perlu diurai bagaimana mekanisme seseorang merangkul image sehingga image itu bisa seutuhnya hadir di dalam dirinya maupun bagaimana image itu dia mengembalakan tubuhnya. でもやっぱり紡ぎ出すという作業だけではなくてもっとその全体像のイメージというのを先ほど言った羊と羊飼いのようにそこにこう消失させるためにはもっと違った何かちょっと彼のその家族とは違う作業というかなんじゃないかなというのはやっぱりその例えばマスターベーションとかそういう言葉をが似て抗があるためにそれ以外の違う言葉でそれをこう表そうとしたりとか。なんかそういうそれとまたイメージを出すのをなんか創出することはちょっと違うはい、でじゃあね今のパフォーマンスの中でそうですね、まあ、完成品として、どうこうということではないんだけれども、例えばこう言葉を言うのを何らかの理由で、それはためらいってものだったり、単純に単語を忘れちゃったってことだったり、まあ、さまざまな理由で、言葉が出るのが、遅れる、その言葉選びを吟味するとか、まあ、そういった理由でね、でその時にギャップが生まれるわけですよね。でギャップっていうのは我々今の我々にとって、ギャップというのは生じることで面白いものになるということで、そういうことというのは、例えば今のパフォーマンスにその可能性というのがあったんですね。Tentang performa tadi bukan tentang seutuhnya ya, mungkin karena seutuhnya belum sempurna, masih banyak yang belum jadi gitu. Tetapi misalnya saya melihat sangat menarik dari tadi adalah waktu Ipin mau mengucapkan, tapi dia sudah ada image-nya, cuman dia belum bisa mengucapkan, entah itu masih ada rasa gak enak diucapkan atau cari kata-katanya atau hanya lupa saja atau gimana. Tapi di situ tuh sering sekali ada gap waktunya. Jadi image sudah ada, tetapi kata-kata itu tidak atau gesture sudah ada, tetapi kata-kata itu tidak sekaligus keluar. Nah, itu sangat menarik dan untuk kita saat ini itu hal yang sangat bisa diolah dan menarik sekali. Oke, ini, 時間長い時間が今作られたの でその間にそのイメージメーションから出てきた何かが動きとして表されて、でもまだそれが何かっていうのは言葉としては発されてないという時間がかなりたっぷりある、そういうパオプさん。いや、jadi yang barusan itu ada imajinasinya duluan dan karena kata-kata itu sangat ada selisih waktu dan diantaranya itu banyak durasi yang si pelaku itu lagi berusaha dan muncul banyak gestur-gestur tubuh yang dari berasal dari image tapi belum dijelaskan oleh kata-kata. Nah, その時はある意味では動きと言葉から出た動きを見るっていう。それはその僕にとって全然面白くないものだけど、それと対局の瞬時間だったということはまあまあできる。Dan bisa saja dibilang tadi yang durasi waktu sorry gestur yang tadi
dari tumbuh, dari muncul sebelum kata-kata itu sangat gestur yang terpisah dari kata-kata. Karena bukan itu bukan gestur yang menyertai kata-kata, karena itu kan memang muncul sendiri sebelumnya. Itu bisa dibilang gestur-gestur yang menarik bagi saya. Tetapi, tapi saya juga sangat setuju dengan pendapatnya John bahwa si pelaku itu tidak hanya merangkul imajinasi saja, tetapi memang harus menghadirkan imajinasi seutuhnya saat dia ada di atas panggung. Itu sangat saya setuju sama John. それはね、さっき僕が言った別の言葉遣いで言うと、今パフォーマンスをやってるこの時に自分の頭の中で絵を描こう、その絵をより完成に近づけていこうっていうような、作業がその時に行われてるっていう感覚と、喋りながら紡ぎ出すっていう感覚は多分なんか近いと思う。 karena ya seperti mungkin ya kalau imajinasi berusaha merangkul imajinasi itu sama dengan seperti saya tadi bilang imajinasi tergambar, jadi bukan si pelaku itu tuh membangun imajinasi di atas panggung, bukan gitu, tapi sebelumnya sudah ada imajinasi yang kokoh dan minimum atau bahkan sudah hampir tidak diucapkan, tetapi di dalam imajinasi kita mempunyai gambar yang begitu jelas dan begitu nyata. Ada kan はい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 は
itu sangat minim. Ya kita bisa semuanya sudah bisa merasakan kan, ada kondisi yang seperti itu. Nah itu seperti sama seperti saya bilang kemarin bilang tentang komunikasi itu. この感じを別になんか言葉にすることに何のためらいも、恥ずかしさも覚えないようなものに対しても応用できたらいいと思うんですよ。Nah, jadi yang rasa terhadap imajinasi yang seperti itu kita bisa menggunakan untuk hal-hal yang gampang. Misalnya gampang diucapkan sebenarnya. Jadi apa namanya? Ya, ngerti kan maksud saya kan? まあ、それは例えばこの前言った柱があるって言った時に、その柱が木の柱であることや角柱であることは言わなくて柱だとしか言わないみたいなこととなんかがそれの応用として考えられたらいいんじゃないか。いや、じゃあ、例えば、アドバイスにあるんだけど、じゃあ、例えば、私たちが知っている心理的な、私たちが知っている心理的な、私たちが知っている心理的な、私たちが知っている心理的な、私たちが知っている心理的な、kuat itu digeser diterapkan untuk kita ucap kata tiang walaupun kita cuma bilang tiang aja tetapi di dalam pikiran mental kita punya imajinasi yang begitu nyata dan begitu real tentang sebuah tiang itu. Atau mau ikut bosan itu mungkinlah こう言うことがためらわれるためにその手前になんかこういろんな言葉をどんどんどんどんどんどん詰め込んでなんかそこでなんか渋滞みたいなのを起こしちゃうみたいな話が出ましたけど、その考え方もとても面白いなと思ってます。Dan juga yang tadi yang Vicky bilang yang kata-kata itu bisa macet saking banyak imajinasinya hingga kata-kata yang terucap itu bisa ada kemacetannya, kemacetan kata-kata itu menarik sekali ide yang menarik.これその別の観点から見るとつまりその渋滞の長い行列の間ってずっと ある一つのイメージを持ってずっとそれを言ってるっていうことになります。itu kan bisa dibilang berarti sama artinya satu selama dia ucapkan kata-kata yang sebenarnya kata-kata banyak kata-kata itu yang mengikuti kemacetan itu tetap sepanjang itu dia memiliki satu imajinasi yang sama kan.
何らかの理由でそれを言う書き方がためらっていて、できるだけそれをなんとなく心理的に言うのを後回しにしたいみたいなものを言う前にたくさんのことを置いて、そうたくさんのことを喋っているってことは、要するにこれを否定するって形でずっとこれを認知するってことなんですか。いや、かん、artinya kan misalnya tadi kan mau tidak apa namanya suka untuk ucapkan masturbasi kan dikancinya kan dia pakai banyak kata-kata kan. Nah, sepanjang dia coba mencari kata-kata yang lain, itu artinya kan dia menolak kata masturbasi. Padahal dengan sikap yang menolak, akhirnya kan dia sepanjang kata-kata itu dia memikirkan masturbasi kan, mengimajinasikan masturbasi kan. こう例えばそういうふうにして一つのイメージでたくさんのことを喋るっていうことを起こすっていうのは、例えば一つのイメージの中でできるだけいろんなことを言えるといいとか、イメージと喋ってる内容は切り離された方がいいっていうような、こう分析的な外側からの論理よりも、もっとこう感覚として持てるものとものにそれ翻訳した言い方になってて、それっちの方がなんてやりやすいかもしれない。Jadi dari tadi kan saya menjelaskan tentang misalnya selisih waktu yang sekata-kata sama gesto itu tidak harus bersama-sama munculnya. Atau yang kedua juga, bagaimana kita bicara beberapa hal yang berbeda dari sepanjang kalimat yang berkalimat-kalimat ya, tetapi dengan membawakan imajinasi yang sama. Jadi kedua hal itu ternyata langsung dipraktekkan oleh si Henry dalam pembahasan tadi tanpa sengaja. Gitu. Jadi kalau melihat prakteknya seperti itu, kita tadi kan cuma kita analisa dan kita hanya bahas saja. Tapi sekarang begitu melihat prakteknya, kita bisa lebih mengerti sikap seperti apa yang akan kita dapat efek itu. Oke, so nanti kalau itu ada sesuatu 感覚とか感情っていうものが、今やってる、理屈を実現するために、助けてくれるっていう可能性っていうのは、大きいですよね。Jadi tadi kan kita omongkan teori ya, tapi sekarang rasa atau emosi seperti apa yang akan membantu kita untuk dapatkan teori itu atau efek itu sudah kita mulai bisa rasakan kan?例えばなんだけど、この家にはこんな部屋やあんな部屋がありましたっていうことを喋るときに、そのある部屋のことを喋ってるときはその言葉が言ってるもののものとぴったりくっついたイメージを持つってことに陥りがちかもしれないけれども、例えばそこでなんとなくその家に対して、あの家良かったなとか、もうずっと前にあそこから離れてしまったけど、なんか懐かしいなとか、すごく単純だけど、例えばそんなものを何となく持ってるだけでも、それによって言葉とイメージのイメージがぴったり内容がくっついてるっていうことを解決させてくれる、すごいサプリメントになるかもしれない。Kalau kita bicarakan tentang satu rumah yang punya banyak kamar, jadi masing-masing kita bercerita masing-masing kamarnya. Sering juga kita bercerita saat berkata-kata, gestur tubuh pun berasal dari ya hampir sama informasinya yang dikeluarkan oleh gestur tubuh dengan kata-kata. Tetapi karena kita belum punya imajinasi yang utuh tentang rumah itu. Tapi jika kalau kita memiliki imajinasi, gak usah imajinasi ya, perasaan atau rasa tertentu terhadap rumah. Misalnya rumah itu, rumah waktu saya tinggal waktu kecil, dan itu rumah yang sangat menyenangkan lah, atau malah rumah yang sangat saya tidak suka. Perasaan yang lebih besar, gitu, lebih utuhnya akan membantu kita menceritakan masing-masing kamar, tetapi gestur sama kata-kata itu tidak berkait langsung, dan mereka berasal dari imajinasi yang sama secara terpisah atau secara berdiri sendiri. Hai, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tadi saya mendengar volume suara Mas di luar ketika dia menolak untuk masuk. Terus dia mengajak kita makan. Volumenya sama ketika di mas ini dipaku. Nah, setelah itu, setelah
setelah presentasi beberapa detik kemudian suaranya berubah. Dan gestur pun juga sama, saya lihat ketika dia enggan untuk presentasi, kemudian menjelaskan juga sama. Membesar seperti ada yang menolak juga untuk masuk ke sini. Itu jadi apa ya, kalau memang tadi ada istilah masalah itu dari mak moral gitu, terus ada image yang mengantri di sini, nah apa sih yang terjadi di situ gitu? なんかさっきの動画先ほどその職場前にからが、みんなあのパフォーマンスをしたりとか、あるいはそのコールのパフォーマンスという最中の声は声とかで出てきたら同じものでも、あの断ってる。それまでまあ成功してる状態ですよね。それに対してその終わった後はもう全然声とかみたいなのでしたら違う。Kenapa hasilnya tertawaan dari penonton? Sementara kan ada semacam satir di situ gitu, ada penolakan penolakan tubuh sehari-hari everyday life dia mas ini sama image yang ada di Riyad, image Riyad yang ada di kepala si mas. Ya Terus, nah yang pertama sih, kenapa kita tertawa gitu? Yang pertama adalah kenapa penonton tertawa. Yang kedua adalah, ini masuk ke lebih ke teknis casting atau karena ini mirip casting penyelenggaraan Toshiki. Apakah dalam tipe castingnya memilih tubuh yang berlawanan dengan image-nya supaya ada di pengalaman penyelenggaraan itu menarik. Misalnya kan tadi menarik terus. Nah, saya sendiri malah soal casting dulu ya. Soal casting, saya sendiri malah gak terlalu memikirkan bahwa ini ada karakter A, si tokoh A. Itu si tokoh A itu kan biasanya kan orang kayak gitu tuh ya karakternya kayak gini. Jadi cocok yang aktor yang kayak gini. Tetapi saya cobalah aktor yang berbeda gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya jarang dipikirkan. Demo, その人の特質として言葉を発するときに生じる抵抗とか摩擦っていうものがその人のパフォーマンスの魅力であったり面白さ個性になっててなんていうかな、かけがえのない感じになってるなっていう人っていうのはすごく僕は魅力的な感じです。Ada si aktor yang mungkin dia dia sedikit secara psikologi ada sebuah penolakan atau ada sebuah keterbatasan. Tapi karena keterbatasan itu akhirnya gestur atau akting dia itu tuh malah menjadi menarik dan unik. Nah, aktor seperti itu saya sangat sayangi. よどみなく、セリフをしゃべるで、しゃべれるかどうか、しゃべないやつはダメっていうような価値基準はほぼないんです。Karena bagi saya, kelancaran dialog, apakah aktor yang dialognya sangat lancar dan luntur itu, aktor seperti itu tidak terlalu menarik menurut saya.なんかつるっとこうなんかつるつるすぎてかえって何にも頭に入らないその人に言われてもってことが
こともあるし、そういうのは良くない。むしろ引っかかってでもゴツッとしたそのなんかこうでなんかその感触をこと、ね、あと言葉をこっちに与えてくれることによって、あのその方がむしろなんか言ってることがぐっと体の中で爆発するのがあるし、kalau memang kalau kata-kata dari seorang tuh terlalu lancar atau jadi lancar malah licin, jadi dia tuh lancar sampai sudah kemangat dan kelewat kita, dan mungkin kita habis itu mau diingatkan juga karena tuh tidak banyak yang tersisa di dalam kita. Sedangkan kalau dari seorang aktor yang memang dia tidak lancar atau dia juga nyangkut kata-katanya yang muncul dari dia, tetapi kata-kata seperti itu kadang tuh malah datang ke kita itu malah kayak tabrak gitu ya. Terus juga ada kesan yang cukup berat dan keras dan tidak tembus saja, hingga kayak ada ledakan sesuatu di dalam. Saya boleh berkomentar. Yang mengesankan saya di bagiannya Ipin adalah saya mencoba untuk, misalnya saya tidak tahu, saya kan menjadi penonton biasa yang tidak tahu menau ceritanya Rian, dan tidak berupaya untuk membandingkan apakah Ipin membawakan cerita Rian dengan benar. Tapi buat saya yang menarik adalah penonton malah yang dibawa ke kondisi di mana dia, penontonlah yang mencocokkan imajinasi penonton ke imajinasi yang sedang dia bangun dalam ketegangan atau jeda. Dan yang menarik malah jedanya itu konsisten. Semua adegan itu jedanya konsisten, yeah, jadi yeah, menurut yeah, saya tidak ada adegan yang dibuat-buat. Cukup gua anu dia di mana yo amat kak sampai anu kamu hanya dia benci sampai kena dia kamu tidak ada kamu tak kira anu kamu masih eh pas gua belum masuk kelas no satu kami ini kan anu kamu masih kumarite satu itu no sangat ikhtiar kan ada tapi itu atau kali kali ya perkutuba kasih rumah ini sedikit kok gesture tapi tidak boleh dikatakan 感覚があった、そういうジェスチャーだけの時間というのがあったんですけども、その時間というのは最初のパフォーマンスの最初から最後まで非常にコンシスタントにその時間帯に常に言葉の前にあって、あの、なんていうかな、すごく逆にそれが自然なスタイルとして自然な感じです。瞬発に出てくるがためにその言葉は逆にこう滑ってしまって自分の中に残らないとか、それより分かるようにこう出てくる言葉と自分の持っているイメージと出てくる言葉の関係もすごくこう傾向が出てくるのに、傾向があるがために逆に面白い。面白い。Yang kedua, Ipin ini, dia memikirkan bagaimana jogleng itu kacau sekali moralnya. Nah, dia berbeda. Beliau itu dia tidak merasakan bagaimana Rian menikmati hidup di rumahnya. ああそれでさらにイピンさんは先ほど言ったみたいに、あいつの生活どうなってんだって言ってたぐらい彼の生活自体に共感できてないし、実はリアリは自分の生きている生活をすごく楽しんでるんだけど、それを全く共感できてない。Jadi ada hal yang bergeser itu dari tadinya perasaan bagaimana orang ini nikmat bagaimana hidup itu disenang-senang, jadi berubah ke dalam pikiran bahwa itu suatu tindakan-tindakan di luar daripada nalar yang tidak pantas dan lain-lain. Jadi bergesernya dari asalnya ke perasaan, jadi pindah ke dalam pikiran, karena ada dalam bayang-bayang pengawasan etika. でやっぱりその本当だったことによって自分の人生が楽しいご飯も美味しいし、オッケーの着物があって気持ちのいい気持ち感情の状態からもっとゆり様の中ではもっとモラルとかエチケットとかそういうこうあるべきでないみたいな、すごくこう心理的な感情一感情だけではないもっとこう態度みたいなものになってしまって、そこが引き育ってしまってとか。Nah, saya kira kedua hal itu mempengaruhi gitu. Bagaimana image itu terbentuk. Ah, tapi その性でやっぱイメージを作り上げるのね、とにとっても抵抗とか支障があったんだ。いや、僕ね、イメージはを作り上げるのには抵抗はないというか、そこはなんていうんですか。しょうがないじゃないですか。Okay, gitu. Tapi menurut saya kalau untuk membangun image itu kan
Iya, gak apa-apa katanya, karena bukan kita harus membangun image yang ideal ya. Pokoknya image itu kan sudah secara langsung ada di situ kan. 言葉にしたりするのにはどうしても抵抗があるし言葉にするっていうのは自分がこういうイメージを持ってるってことがあらわになるってことでもあるからそのあらわになることには抵抗しますねあらわになんないものだったら別に持っててなってもだって上手じゃない何か mungkin si Abdul tadi itu sebenarnya kalau untuk berimajinasi sih gak masalah kan ya ya itu kan cerita orang lain dan juga sebenarnya gak masalah kalau berimajinasi tetapi kalau itu harus diucapkan lewat mulutnya sendiri itu kan berarti sama dengan dia ekspresikan bahwa saya lagi memikirkan itu nah itu kan tambah ada ketegangan secara mental ya まあでもねとにかく面白かった理由の一つはやっぱりそこになんか圧力とかテンションとかなんかそういうものがあったっていうことなんですね。Ya, tapi pokoknya yang tadi kenapa performanya begitu menarik itu karena di situ ada ketegangan ya. Ketegangan di antara imajinasi sama kata-kata itu. Ya. Ya, next. Ya itu kamu tetap besar kok dalam pelajaran. Bagus banget. Eh, udah di sana dulu belum. Sana dulu. Sudah, yang berikutnya. Iya, harus ya. Yang berikutnya. Ayo, guys. Kata yang kita saya dia masih bisa dulu. Oke, rumahnya Semi. Di rumah kakek terdapat dua buah sofa. Kemudian ada empat kamar yang berjajar. Yang pertama kamar bibik, kedua kamar kakek dan nenek, kemudian yang ketiga kamar anak yang kecil, yang keempat kamar anak yang besar. Membentuk huruf L terdapat kamar paman. Ya, paman selalu menyuruh saya untuk membelikan Indomie apabila melihat saya. Jadi saya malas bertemu dengan paman. Di sebelah kiri rumah terdapat teras kecil dan juga kolam yang sangat jernih, kolam penampungan air dari gunung. Kemudian menuju ke dapur terdapat 9 anak tangga yang di sebelahnya terdapat 3 kamar mandi. Di dapur itu sangat luas sekali. Saya sangat senang berada di dapur karena disitulah tempat saya bebas untuk melakukan apa saja, terutama untuk menggambar kura-kura ninja. Ya, saya menggambar, selesai. Di dalam dapur yang luas itu terdapat teras di mana setiap Lebaran ada ibu-ibu yang membuat kue jajanan untuk kue-kue Lebaran dan di sebelahnya ada lemari untuk menaruh kue-kue. Pintu menuju keluar itu adalah pintu menuju ke belakang di mana terdapat kandang sapi. Dan saya sangat menyukai kandang sapi. Sapi-sapi maksudnya. Oke. Secara ruang saya sangat punya imajinasi kita kerasa ya. そのぐらいしっかり持っていることをまず信じてですね、ちょっと Oke, karena saya percaya di situ sudah memiliki imajinasi tentang ruang-ruangnya sudah sangat jelas. Jadi kita coba yang lain. Contohnya,
Oke, okay. Pertama, kamu tidak harus mendekati ke posisi barang yang satu itu kamu lagi bercerita. Atua, sonna guaide mo chutto tetsu no koto ni imasu ga, seihan no hou ni ano 3つ narandeiru heya ga arimasu. Sudah ada cerita tiga kamar itu kan awalnya kamu cerita tiga kamar. Iya, coba ima soko shoukai suru toki wa sono temae, tsumari irigutsu no tokoro ni itte それぞれの家をその入り口から中をちょっとずつ覗く的な感じでやってたと思います。Nah, tadi waktu memperkenalkan kamar itu kan kamu sepertinya berdiri di depan pintu dan sedikit mengikuti dalamnya ada kesan seperti itu kan? で、当然それぞれの部屋の間には壁が立っていて、現実にはもちろんその壁は通れないんですけども、今この話をするときにはそんなことは気にする必要がないので、なんかまあ理屈で言えば壁をガーってなんか通り抜けるようなことをしたって、なんかなんていうのかな、おかしいことでもないし、逆におかしい、そのおかしいことをやってて面白いということでさえないぐらいのことだと思います。Okay.Tetapi cobalah kamu akan menceritakan empat kamar itu sambil menembus temboknya di dalam kamar. Nah, tapi waktu itu jadi jarang ke kamar ke kamar. Walaupun mungkin kenyataannya ada tembok dan pasti kita bisa menembus ya. Tetapi di sambil cerita di dalam imajinasi kamu silakan menembus aja ke siapa sih. Dan saat menembus itu jangan ada pikiran bahwa hal itu aneh. Itu hal yang sangat alami bagi kamu. Dan yang kedua juga.Jangan merasa saya acting atau bergestur yang lagi aneh. 自分がもう持ってるイメージを持ってるってことを信じて。Pokoknya kamu percaya sama kekuatan imajinasi yang kuat. 腕を伸ばしたりその位置に行くっていう仕方で説明するようなことをもっと減らしても大丈夫だっていうふうにちょっと信じて。Ya, jadi kamu harus percaya hingga kamu sudah tidak perlu lagi menunjuk itu, karena itu sudah ada di situ dan semua orang sudah bisa lihat. Di rumah masa kecil, tepatnya di rumah kakek. Rumah kakek luasnya 100 meter persegi, di mana di dalamnya terdapat sofa, kemudian ada empat kamar yang berjajar. Yang pertama adalah rumah bibi, yang kedua kamar kakek dan nenek, yang ketiga kamar anak yang kecil, yang keempat kamar anak yang besar. Di ruangan itu ada ruangan yang membentuk huruf L, di mana di situ adalah kamar paman. Saya selalu menghindari paman karena setiap kali beliau bertemu dengan saya, dia selalu menyuruh saya untuk membeli Indomie. Di rumah yang besar itu terdapat teras yang kecil, di mana di situ terdapat kolam yang airnya sangat jernih karena itu adalah aliran air dari pegunungan. Kemudian untuk menuju ke dapur ada 9 anak tangga yang di sebelahnya itu terdapat 3 kamar mandi. Di dapur yang sangat besar itu saya sangat senang sekali karena di situ saya bisa menggambar kura-kura ninja. Saya sangat senang dengan kura-kura ninja. Ya, dan juga Doraemon karena saya belajar banyak dari Nobita yang mengajarkan saya belajar. Di dapur yang sangat luas juga terdapat teras. Di situ adalah tempat ibu-ibu ketika lebaran untuk membuat kue dan ketika lebaran ada lemari yang di situ bisa menyusun kue-kue tersebut. イメージが体を動かしてる感じみたいなことについて、自分で何か分かったことがあります。
Bagaimana rasanya ada kesan atau kesadaran terhadap hubungan imajinasi kamu dan itu yang akan menggerakkan kamu? Iya, lebih mengingat lagi kemudian yang berkesan. Saya melihat ada saat yang sepertinya imajinasi kamu yang menggerakkan tubuh kamu. Ada, cuma kerasa nggak? Iya, pas bagian yang mana tadi? Lupa. Maaf, kayak kamu sendiri. Tunggu, aku tak. Ya, lupa juga. Oke, terima kasih. いや本当何の変哲もない黒いヒールなんですけど無難な
まあ、結構長持ちはしてる方なんだと思うんですよね。23くらいの時に買ったんじゃないかなと思うんで、それからまだ履いてるんで、結構長持ちはしてる方なんじゃないのかなと思うんですよね。知らない間にこう愛着が湧いてきてるっていうか、いや本当にあの何も言う気もない人がやる理由なんですけどね。でもあの私にはこうそうじゃないっていうか、こう例えば2匹のペンギンみたいな、そういう趣とかもこうあるわけじゃないですか。だから私周りに決まらずにこう泣いてる子とかあったりとかしてますよね。あとこう走ってこういうの目をつけるみたいな感じですとか、なんかこれ私たちからこの子持ちさん魅力ないですか。ありがとうございました。Ini persisnya sama seperti workshop sekarang. Jadi mereka dapat naskah dan dari sebuah adegan itu mereka buat dari sebuah imajinasi dan dari situ akan muncul dialog sama gerakannya. その動きを音楽とも同期させるっていう少しこう無理やりなことです。Tapi di situ saya memakai musik dan musik itu akan gerakan di situ harus berbarengan dengan musik. Itu sedikit ada pemaksaan untuk gerakan. Jadi maksud saya itu sebuah karikaturize yang jadi gerakannya itu walaupun itu berasal dari gerakan sehari-hari, tapi akhirnya dia menjadi sebuah gerakan yang berbarengan dengan musik hingga itu kadang tuh terlihat seperti paleografi juga. Ceritanya yang karya kedua adalah cerita di sebuah kantor yang di Jepang dan kondisi pekerja di kantor-kantor di Jepang itu kan makin buruk ya, makin memburuk dan makin tertekan. Nah, masalah sosial seperti itu diangkat dengan gaya yang lucu. Berikutnya kita apa tayangkan yang karya yang terakhir ya, yang paling terakhir dari semua. そんなことはあなたにしか言えないけれど、この幸せが分かち合える人にしか交通事故だったかというと、交差点を曲がろうとした車が、それはウインカーを出さないで右に曲がろうとしたんです。それが反対車線からまっすぐスピードを出して走ってきた車と衝突して、
ねえ、ほのか。何？目を閉じてくれる？どうして？うん。目を閉じて。どうして？柔らかい状態のまま死んだんです。弱いのは普通だと思います。みんなそうです。みんなじゃなくてもほとんどの人は。私もそうです。弱いです。とても。一人では生きていけないです。だから私もここに来たし。だから弱いということをそんなに後ろめたく思わないでください。私には、私もそうだから。私たちのこの幸せな気持ちからあなたは逃れようとしなくていいの。ということを itu yang experience. Kalau berarti prosesnya tadi kan Toshiki sam bilang setelah mereka dapat treatment ya naskah, terus mereka membangun, mereka punya imajinasi yang muncul dari naskah mereka, terus dari situ ketika mereka disuruh menceritakan, yaitu akhirnya gesturnya muncul di situ. Kemudian fungsi Toshiki, kemudian apakah mengambil, mencatat gerakan-gerakan gestur yang diproduksi, kemudian minta diulang lagi atau itu gimana? その動きジェスチャーみたいなものがあって、その身振りをさらに演出家としてどういうふうに紹介するんですか？くれたものを見て、ちょっと僕もこう刺激されて、あ、なるほど、じゃあもっとこうやったら面白いじゃんって思いつくことは多くて、その時に今どういうイメージを持ってるか、まあ、分かる時もあるし分かんない時もあるんだけど、分かんない時は聞いて、それでなるほどだったらそれよりもさらに人の持ち方からさらに考えたこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうような話をまずします。イメージの方のヒントを与えます。イメージに関してのヒントを与えます。Jadi misalnya kalau begitu lihat, saya juga sering sekali dapat ide yang menarik dari gestur diatur. Dan begitu lihat, kadang juga saya sudah mengerti imajinasinya, ya, kadang tidak mudah kan, kita kan juga, tapi kita sudah ada aktornya. Nah setelah itu kita nanya ke, saya tanya ke aktor, nah kamu tadi imajinasinya kayak apa? Gitu. Seperti tadi, ngobrol, terus oh kalau kamu imajinasinya kayak gitu, dan keluar gestur kayak gitu, coba imajinasinya dibuat seperti ini lagi. Jadi saya ada lebih banyak kasih hint untuk imajinasinya. でも時々そのイメージのどこを汲み取って動きにしていけばいいかっていうようなことを話もあって、でそれは例えば今思ったのに、例えばこういうんですけども、キッチンに冷蔵庫があるんだったり、その冷蔵庫が例えば大きい冷蔵庫だってなったら、その大きさ自分の背より高いぞとか、なんかそういうような大きさみたいなことから受け取るってこともできるかもしれないけど、その冷蔵庫がブーンってモーターを出してそれがちょっとうるさくなる、その音
対してなんかそこにそこからそれがこっちにやってくるようにするしみたいなそういうようなことを。Nah, dan juga kita tidak sering membahas tentang imajinasinya si aktor saat dia sebut sebut kalimat ya. Misalnya kita lagi bicara tentang kulkas yang besar misalnya. Bisa saja mungkin karena besarnya itu yang lebih tinggi daripada tingginya dia gitu. Itu yang menjadi image yang kuat bisa juga. Ataupun mungkin kulkas itu kebetulan bunyinya sangat keras. Hingga punya sangat rame. Nah, itu yang menjadi sumber untuk gerak. Imajinasi ke situ yang menjadi sumber gerak itu juga bisa juga. Saya mau tanya, apa Toshiki punya parameter untuk pergerakan? Maksudnya parameter seperti apa? Jadi misalnya ada, soalnya tadi kan gerakan-gerakannya kan hyperrealistis gitu. Ada batasnya nggak? Oh, batasnya. スタンダーにはあったんですかね。あのですね、その先ほど見ていて、すごく動きはハイパーリアリスティックなものだと思ったし、あと、それぞれの人が自分が読んだ言葉、例えば赤とか、例えば野蛮とか、そういうのが含まれたあのセリフから自分のイメージを作って、そこから動きを作っていくときに、何か、最初からじゃあパラメーターって言ったんですけど、なんかパラメーターとか、スタンダードとか、ここまではやってるみたいな、そういうような。基準はね、あるんですけど、まあ、すごく単純に、良いかどうかって、すごい僕の主観的なもので、まあ、面白ければ OK だし、でもそれはもっと面白くなるかもしれないし、なんかこう、客観的に数値化できるような、なんか、順次みたいなものとして、Nah, standar sih ada. Standar adalah di mata saya menarik apa enggak. Itu sangat subjektif. Ya, itu menarik sekali. Atau mungkin menarik, tapi jadi bisa menarik lebih menarik lagi. Itu kan tergantung kita ya. Jadi kalau parameter secara angka itu enggak ada. Demo, dia realistik na, naturalistik na, 演技の演技がこうはみ出していく、つまりそれはその表面をはみ出すことなんですね。仕組みとしてはリアルな時と同じそのイメージがあって、そこから動きが出るというのはリアルな演技の時にも応用できることなんですけど、その仕組みはそのままに動きをはみ出す。例えばそうやって腕が伸ばせるんだったら、ついでに一歩前にステップすることだってできるんじゃないかとか、例えばそういうような人にして少しずつjadi dan tapi bisa juga misalnya kalau ini teori itu dipakai di dalam realisme itu ya seperti tadi kan ada imajinasi dan ada gestur tubuhnya. Nah gestur tubuh yang tadi itu kan sangat realistik kan. Nah dari situ misalnya kalau memang tangannya itu lagi bisa diberikan ke depan, mungkin dari situ bisa ditambah lagi untuk melangkah satu lagi ke depan gitu, seperti itu. Jadi sedikit-sedikit diperpanjang unsur-unsur gerakannya. Jadi di belum nggak dewa, das dewa kemudian masih bagus. Ya, kadang-kadang. Ada gerakan yang fuku, hampuk させるっていう。ある動きが出てきたときに、その動きが出てきた出どころはこういうイメージだと。ならば、そのイメージがまだ続いているのであれば、その動きを繰り返すことができるだと。だから、その動きを繰り返す。それは、なんか、普通、そんなやつはいないんだけど、原理としては可能だろう。例えば、そういうことですか。あと、begini。Misalnya、ada sebuah imajinasi、ada gerakan yang menarik。Nah、jadi tanya imajinasi aslinya seperti apa nih? Bicara-bicara. Oke.Berarti itu maksudnya ya. Berarti kalau panjang di tengah si aktor itu masih ada imajinasi itu, otomatis gerakan itu bisa diulang kan sepanjang durasi itu. Nah, secara teorinya kan mestinya bisa dong. Karena imajinasi masih ada. Nah, betul-betul jadi coba diulang tadi. Bagaimana
基本的には大したトレーニングはしてません。 ただ毎日、もちろんその皆さんが今回体験してもらったようなことはやるんですけども。 ただずっとやってるともうこれはやらなくていい感じになってくるんで。 Tapi kalau kita ulang-ulang dengan workshop tadi, lama-lama juga tidak perlu untuk aktor yang sudah lama. でもそうなってくると、例えば、毎日稽古の最初に、何でもいいので、なんか最近自分にあったことを話して、それを隣の役者が同じ話をするって時に、パッて聞いた段階で、その聞いた話をその言葉のレベルとしてだけじゃなくて、イメージのレベルで作り、そこからなんか体を動かすっていう、なんかそういう、そのイメージから巡り、 jadi tapi juga misalnya sebelum mulai latihan atau pemanasan lah untuk pemanasan image-nya aja itu sering juga teman-teman aktor itu coba milih satu aktor yang tolong ceritain tentang apa yang terjadi, hal yang apa yang terjadi di akhir-akhir ini yang menarik apa yang ceritanya dia cerita. Habis itu yang aktor berikutnya harus ulang lagi yang ceritanya dia, tapi tidak hanya berulang hanya kata-kata, tidak hanya kata-kata saja, tapi harus mengulangi dengan imajinasi yang kuat. Seperti proses seperti tadi. Sebenarnya kalau improvisasi sih diperbolehkan kepada aktor pada saat pentas, tetapi akhirnya lebih sering menjadi itu setiap pentas itu diulang dengan gerakan yang persis sama, karena itu yang memang paling tepat kan. あの僕はある特定の動きが繰り返されてないと。 繰り返されることを要求するってことはあんまりなくて、それよりもある動きが生まれてくる、それが、へその緒ってことが今回のワークショップでも使いましたけど、必ず毎晩毎晩へその緒を持ったものとしてイメージから生まれてくるってことが毎晩起こるってことの方がずっと僕にとっては大事なんですね。 mengulangi gerakan yang sama pada setiap pentas, bukan itu, tetapi setiap pentas mereka harus memiliki imajinasi yang kuat samanya, dan juga selalu gerakannya itu harus lahir dari imajinasinya dia melalui tali pusarnya itu yang kemarin saya cerita. Nah kalau itu terjadi setiap malam, sebenarnya gerakannya itu tidak mesti sama, cuma akhirnya sering juga terjadi sama. くように、その動きが固定されて、それをやることが義務付けられてるって状態で、やることによって、その持ったものとしてそれをやるのがちょっと難しいんですけどって人がいた場合は、じゃあ別に動きなんて毎回近くってもいいから、何でもいいから、とにかくその持った何かをその場に生み出してくれっていうことを言います。 Jadi misalnya aktor yang bagi dia kalau pengulangan itu sangat tekan gitu ya, atau dia gak bisa yang secara natural gak bisa ulang. Jadi dia bilang kalau saya ulang terus yang harus proses ulangannya, nah lama-lama yang tadi pesannya saya tidak merasakan nih gitu. Nah kalau ada aktor seperti itu, saya bilang ya gak apa-apa kalau gitu gerakan dirubah jadi berubah sendiri, itu gak masalah. Yang penting setiap saat imajinasi dan gerakan kamu itu sambung dengan tadi pesan. でもだから確かにエリさんおっしゃる通り、あれを毎日やるっていうのが大変なんですけど、でもそれは動きの大きさ激しさというよりも毎日毎日それをそうやってちゃんとこうへその付きのものを出すっていうことが大変で、多分それはどんなに静かな、なんか動きとしてそれがエネルギーをたくさん作るものがなくても、そこがすごい大変だ。 Jadi seperti yang tadi bilang, memang itu kalau setiap malam diulang di setiap pentas diulang itu berat. Tapi itu berat bukan karena gerakannya berat atau gerakannya besar atau butuh energi, itu bukan itu.
kalau setiap malam kita harus melahirkan gerakan yang selalu tersambung dengan imajinasi melalui tari pusar itu, walaupun gerakannya itu sangat minimum atau sangat lembut, tetap itu kerjaan berat sekali. Ada gerakan yang menarik. Nah, jadi tanya imajinasi aslinya seperti apa nih? Ini bisa dijelaskan. Oke. Berarti itu masuk ya. Berarti kalau panjang di tengah si aktor itu masih ada imajinasi itu, otomatis gerakan itu bisa diulang kan sepanjang durasi itu. Secara teorinya kan mestinya bisa toh. Karena imajinasi masih ada. Nah, seperti itu jadi coba diulang lagi di repetisi. トレーニング的にはどんなトレーニングをやってますか？基本的には大したトレーニングはしてません。ただ毎日、もちろんその皆さんが今回体験してもらったようなことはやるんですけど。ただ、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 
でもそうなってくると、例えば、毎日稽古の最初に、何でもいいので、なんか最近自分にあったことを話して、それを隣の役者が同じ話をするって時に、パッて聞いた段階で、その聞いた話をその言葉のレベルとしてだけじゃなくて、イメージのレベルで作り、そこからなんか体を動かすっていう、なんかそういう、そのイメージから身振り、イメージから言葉っていう、その回路をなんとなくこう常にこうパカッと通りの良い状態にしておくみたいな練習が溜まって。エクササイズですか、まあ、まあ、なんか意識みたいなことですけど。Jadi, tapi juga misalnya sebelum mulai latihan atau pemanasan lah, untuk pemanasan imajinasi itu sering juga teman-teman aktor itu coba milih satu aktor yang tolong ceritain tentang apa yang terjadi, hal yang apa yang terjadi di akhir-akhir ini yang menarik, apa gitu ceritanya, dia cerita. Habis itu yang aktor berikutnya harus ulang lagi yang ceritanya dia, tapi tidak hanya berulang hanya kata-kata, tidak hanya kata-kata saja, tapi harus mengulangi dengan imajinasi yang kuat. Seperti proses seperti tadi. Dalam latihan itu dalam membuat karya, tadi kak saya juga lihat ada satu gestur yang itu, apakah itu persis seperti ketika latihan ditemukan awal bentuk itu, kemudian dia akan Sebenarnya kalau improvisasi sih diperbolehkan kepada aktor pada saat pentas, tetapi akhirnya lebih sering menjadi itu setiap pentas itu diulang dengan gerakan yang persis sama, karena itu yang memang paling cepat kan. Ya, saya ada satu gerakan yang diulang-ulang. 繰り返されることを要求するってことはあんまりなくって、それよりもある動きが生まれてくる、それが、まあ、へそのという言葉を今回のワークショップでも使いましたけど、必ず毎晩毎晩へそのを持ったものとしてイメージから生まれてくるってことが毎晩起こるってことの方がずっと僕にとっては大事なんですね。karena yang saya minta kepada aktor itu bukan
mengulangi gerakan yang sama pada setiap pentas, bukan itu. Tetapi setiap pentas mereka harus memiliki imajinasi yang kuat samanya, dan juga selalu gerakannya itu harus lahir dari imajinasinya dia melalui tali pusarnya itu yang kemarin saya cerita. Nah, kalau itu terjadi setiap malam, sebenarnya gerakannya itu tidak mesti sama, cuma akhirnya sering juga terjadi sama. Karena こうやって動くように、その動きが固定されて、それをやることが義務付けられてるって状態で、やることによって、そのもったものとしてそれをやるのがちょっと難しいんですけどって人が、人がいた場合は、じゃあ別に動きなんて、毎回違くってもいいから、何でもいい、何でもいいから、とにかくそのもっと何かを、その場を生み出してくれっていうことを言います。 Jadi misalnya aktor yang bagi dia kalau pengulangan itu sangat tekan gitu ya, atau dia gak bisa yang secara natural gak bisa ulang. Jadi dia bilang kalau saya ulang terus yang harus proses ulangannya, nah lama-lama yang tali pusarnya saya tidak merasakan nih gitu. Nah kalau ada aktor seperti itu, saya bilang ya gak apa-apa kalau gitu gerakan dirubah jadi berubah sendiri, itu gak masalah. Yang penting setiap saat imajinasi dan gerakan kamu itu sambung dengan tali pusar itu. でもだから確かに維持さんおっしゃる通りあれを毎日やるっていうのは大変なんですけど、でもそれは動きの大きさ激しさというよりも毎日毎日それをそうやってちゃんとこうへその隙のものを出すっていうことが大変で、多分それはどんなに静かな動きとしてそれがエネルギーをたくさん必要なものがなくても、そこがすごい大変だと思います。 Memang itu kalau setiap malam diulang di setiap pentas itu berat. Tapi itu berat bukan karena gerakannya berat atau gerakannya besar atau butuh energi, itu bukan itu. Kalau setiap malam kita harus melahirkan gerakan yang selalu tersambung dengan imajinasi melalui tali pusar itu, walaupun gerakannya itu sangat minimum atau sangat lembut, tetap itu kerjaan berat sekali. Itu ada gerakan sebenarnya semuanya sih di tiga-tiganya, tapi khususnya yang kedua itu seperti ada gerakan yang dikoreo seperti gitu ya, apalagi ditambah dengan musik kan? Dan mereka punya ritmes yang sama, ada dua aktor itu yang punya ritmes yang sama gitu. Nah itu tadi pertama yang saya mau tanya bagaimana pola latihannya, karena kan tadi katanya tidak mesti sama kan setiap kali latihan pengulangan-pengulangan itu. Sementara kan di sana tidak cuma melahirkan medali imajinasi aja, tapi ada lawan main, ada musik gitu kan, ada ritme yang harus diatur juga gitu. Itu pertama bagaimana pola latihannya. Terus yang kedua, di video yang ketiga itu saya merasa yang paling jelas image yang paling saya rasa ada di video yang ketiga, mungkin karena dia sangat close up gitu ya ambil gambarnya. Yang mau saya tanya adalah apakah dalam pola berdialog selama latihan juga sama gitu. Sementara kan bisa jadi yang seperti tadi dikatakan setiap latihan itu bisa berubah gitu gesturnya atau misalnya intonasi jeda atau ya perangkat yang lainnya gitu. Cuma itu tuh bahwa それに関しては、ほとんどの時、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 それ
Jadi ya seperti sama dengan adegan-adegan lain. Kita cari gerakan dulu. そして動きを作っていき、そしてじゃあそうやってある程度できたところで、それを、に音楽をつける。音楽と一緒にやってみよう。
Nah, jadi sudah gerakannya kira-kira sudah dapat. Habis itu baru kita kasih musiknya. Coba itu gerak dengan musiknya. Dan di dalam karya itu memang walaupun gerakannya sudah dapat duluan, kalau si aktor mendengar merasakan iramanya atau itu berusaha untuk mengikuti lagu itu. Jadi dicocokin, cocokin irama sama gerakannya dicocokin. Jadi pokoknya ini mulai musiknya yang ini, jadi dari situ geraknya misalnya. Jadi di situ memang ada rule lain di luar imajinasi itu. だからあの作品の場合の俳優っていうのは自分が生み出している身振りをもちろんその別の思ったものとして 言葉との関係を持たせるってことも、つまりイメージを返してしなきゃいけないし、そうじゃなく、もっと特になんかそういうまっとうな理由は何もないんだが、音楽となんか分かんないけど合わせなきゃいけないっていうのもあるっていう、そういう全然関係のない2つの関連を同時に持たせなきゃいけないって、本当によく分かんない。 Jadi memang aktor di karya itu sangat kerja keras dan kasihan juga, karena dia satu sisi dia harus punya imajinasi kuat dan harus punya tali besar dan harus gerakan yang harus ada bergerak dan di irama dengan di gestur dan kata-kata pun kita harus natural dari masing-masing sampun dari imajinasinya segala macam. Setelah itu masih ada musiknya juga dan dia harus ikuti musiknya juga, yang dua hal yang sangat tidak ada kaitannya. そういう風に作ることは時々あって、あの後、あの作品の後も、まあ同じようなコンセプトで作った別の作品もありますけど、まあいつもアイコンで。Yeah, dan itu salah satu style saya untuk membuat karya. Jadi setelah karya itu saya juga pernah membuat karya lain yang memang sistemnya sama memakai musik, tapi tidak selalu saya memakai kayak itu. Jadi tapi kan が一番こう気持ちがね感情的に見えてる感じられたんですけども、それは多分クローズアップの方が多かったかなって感じなんですけど、で、すごくセリフを喋る時もイメージと決まって、セリフを喋る時にそのイマジネーションの関係っていうのは具体的に言うとどういう風に、要はその観客に対して渡すために、つまり自分の体が動くということよりも Tapi berikutnya yang seperti karya ketiga, sekarang saya lebih banyak memikirkan aktor memiliki imajinasi dan biar imajinasi itu akan tercapai disampaikan kepada penonton atau imajinasi itu bisa dirasakan oleh penonton. ある話をしている時に その話を聞くのと同時に、ある動きが起こったり、あるいはあの作品の場合はオブジェクトのイベントが起こったり、することを通して、その情景が観客の心の中でなんかこうリアライズするみたいなことを目指して作った作品だったんですよ。ジェニカリアイト maksud karya itu atau tujuan dari karya itu adalah ada sebuah cerita yang diceritakan oleh aktor dan sambil penonton sambil mendengar itu penonton juga melihat gerakan gestur itu entah gestur dari aktornya ataupun mungkin gestur dari objeknya, tapi dari situ akhirnya sebuah penonton bisa dapat sebuah imajinasi dan itu yang memang dilancang oleh si だからもちろんイメージっていうのはものすごく大きくあれには関わってます。だから作り方としては、それを喋るときに、どういう彼の動きに限定して言っても、こういう動きを、していくことで、観客にこの今話している立ち上がってくるっていうようなことを、まあ試行錯誤しながら、今のは良かった、なぜならこのおかげでこういうのが立ち上がった、今のは良くなかった、あの例えば
立ち上がるべきものがいいのはそういうのがなかった。なんかそういう基準を繰り返して。Jadi waktu yang karya ketiga itu memang sambil dialog kan ada gesturnya dan sehingga kita satu-satu dibahas. Yang gestur yang barusan itu bagus karena penonton bisa merasakan Nah terus yang berikutnya coba lagi. Oh yang gestur yang itunya kurang cocok karena penonton malah merasakan B. Yang lebih tepat untuk maksud atau untuk menggambar imajinasi keseluruhannya seperti apa gitu. Oke, ngerti enggak maksud saya? Apakah waktu apa menggait itu Mr. Toshiki memberi penafsiran pada teks sehingga misalnya nanti ini teks ini tafsirnya seperti ini, tolong imajinasikan oleh aktor okay. Sehingga dialognya polanya gitu. Meskipun itu lahir dari imaji gitu. Tapi tadi tuh berasa banget yang ketiga tuh pola dialognya dia lambat gitu, yang si perempuan hantu itu gitu. Ada jeda yang seperti itunya maksudnya ada juga enggak. Pokoknya sama ya, その日別さんに書くときで、実際にセリフ部分を演出するときに、例えばこれはこういう。Saya harus memainkan yang itu bukan disiplin saya ya, tapi kebetulan selama ini saya selalu membuat tetesan dari karya saya sendiri. Nah, saya ingin tahu pendapat Toshiki, kemudian ya selain capaian artistik, misalkan apa penerimaan publik Jepang terhadap karya dia ini, apa memang semata hanya karena sebuah pencarian artistik yang baru atau ataukah memang karena juga isi ceritanya memang konteks dengan situasi urban lagi di depan dan lebih lagi menjadi urban で、その観客がね、この、新さん劇団にいらっしゃる観客の方たちっていう好きな方たちいっぱいいらっしゃると思うんですけども、彼らはどういう観点からこの劇団に共感しているんだと思いますか。例えばそのすごく演劇的に実験的ですごく刺激的で面白いからとか、あるいは例えばその物語として出てくるその脚本の背景にまつる物語がものすごく今の日本の社会の状況とマッチしてるからすごく面白いとか、まあ、いくつかとかその辺をどう思われますか。すごくお芝居が好きな人で、お芝居が好きでいろんなお芝居をよく見るんですっていう人は割と僕の作ってる芝居は嫌いです。Saya kurang tahu ya, tapi pada yang jelas itu penonton teater yang memang penonton teater sejati yang suka nonton pentas orang lain, mereka agak benci sama produk saya. Pak, Toshiki sempat ada bikin satu speech di satu foto yang saya belum nonton lengkap, tapi di situ mungkin Toshiki sempat berbicara tentang apa orang Jepang hari ini. Mungkin Toshiki bisa kasih resumen tentang speechnya di. Bolehkah kita simpan beberapa pertanyaan yang masih tersisa itu untuk nanti setelah saya kira diskusi informal pun nggak apa-apa, malah kadang lebih produktif dibanding bukan, tapi sebenarnya ini penting sebenarnya visi penciptaan visi karya dari terlatar belakang suara negara ini harusnya penting bisa sampai ke teman-teman. Tidak perlu alat teknis tulis satu ya, maksudku aku mengajak teman-teman untuk nanti kita kembali lagi aja untuk berdiskusi, melanjutkan diskusi ini dan kita simpan pertanyaan penting Mas Ragil itu nanti kita dengarkan lagi bersama. Nanti udah dulu Sen. Baik teman-teman, saya tahu bahwa ada banyak sekali pertanyaan yang masih tersisa dan gak akan ada habis-habisnya, terutama kalau jawabannya kemudian menanyakan hal-hal yang rasanya masih ditanyakan. Saya kira Toshiki bersedia itu. Sayang sekali ini kegiatan juga punya prosedur, punya protokoler yang harus diikuti, jadi saya harus menghentikan diskusi kita tanpa mengurangi tentu saja rasa hormat saya. Saya tahu pertanyaan terakhir dari Mas Ragil itu sebenarnya juga substansial ya, tapi mohon maaf Mas Ragil, ini ada yang harus kita akomodir juga gitu ya.
mohon maaf. Tapi nanti saya yakin setelah penutupan kita masih bisa diskusi dengan apa, dan saya dengan senang hati akan ikut di diskusi itu nanti. Gitu ya. Sementara diakhiri ya Mbak Yoko ya. Terima kasih Mbak Yoko, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Inspiring workshop sessions. We are very grateful to have you here the entire 3 days. Thank you once again. Teman-teman semua, workshop metode penyutradaraan pada 3 hari ini merupakan rangkaian terakhir dari festival workshop dan ceramah Aksara di Indonesia di tahun ini, yang merupakan Mas Dede sudah menyampaikan juga di hari pertama waktu itu bahwa ini merupakan satu usaha kita untuk membaca kembali lanskap seni pertunjukan Indonesia demi kemudian memposisikan kembali Aksara Indonesia sebagai festival di masa mendatang. Kegiatan Aksara sendiri sudah dimulai sejak Agustus. Berbagai rangkaian pentas, workshop, dan ceramah tidak hanya di Jakarta ataupun Pulau Jawa, tapi kita juga keluar ke Padang, Padang Panjang, ke Makassar untuk berbagai kegiatan yang melibatkan kawan-kawan di 8 kota di Indonesia. Untuk detail kegiatannya, saya mengundang Ibu masuk di sini pertunjukan, Ibu Yusmawati, untuk menyampaikan ke kita semua. Silakan Ibu Yusma. Pada acara Asamit seperti ini di sini, yang mana saya laporkan di sini kita untuk kegiatan festival ini. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Rama, kalau kita masih mereposisi ya Bu ya, untuk kegiatan yang tahun ini Bu, untuk kedepannya menjadi agar kita bisa membangun kembali Asamit menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar Asamit. Kegiatan yang ini kita lakukan dalam bentuk workshop dan ceramah pagi, mulai kita lakukan dari Agustus sampai November 2016. Melalui workshop dan ceramah, pertunjukan dan program residensis yang sudah dilakukan, Asamit Indonesia yang ke-8 ini mengambil bentuk khusus selain telah melewati masa 2 dekade lebih. Pelaksanaan kali ini adalah wahana untuk, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mereposisi sebagai suatu upaya membaca peta perkembangan seni pertunjukan secara umum pada pelaksanaan di masa depan nantinya. Kita berharap di kedepannya menjadi lebih baik. Penyelenggaraan ini kita lakukan di Jakarta, Bandung, Jogja, Surakarta, Bali, Padang, dan Makassar. Rangkaian workshop dan ceramah publik menghadirkan pelaku pakar seni pertunjukan di Indonesia seperti Ibu Edi Setiawati, Bapak F.F. Wirdaryanto, Melati Suryodarmo, Uguran Perasa, Peter Eksekal, Toshiki Okada, Michio Arimitsu, Takao Kawaguchi, Jonas Bass, dan Chong Kiong. Kegiatan yang digelar di Asamit ke-8 ini adalah pertunjukan dari Takao Kawaguchi, Jonas Surya Moko, dan kolaborasi antara beberapa seniman Indonesia seperti Jonas Bass Filipina kemarin yang di Makassar, Chong Hyong. Selain itu didatangkan juga Fenoli Pereira dari Sri Lanka untuk melakukan residensi terkait penciptaan karya kolaborasi. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah
berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga silaturahmi budaya ini menambah energi positif bagi kita semua, terutama energi untuk senantiasa selalu dapat mengembangkan dan memanfaatkan karya seni pertunjukan kontemporer secara bijaksana. Kami berharap kiranya seni kontemporer di Indonesia dapat semakin berkembang dan memberi dampak positif bagi pembinaan pengembangan kebudayaan di Indonesia, serta turut berperan serta dalam memajukan kebudayaan bangsa di negara kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari teman-teman SC dan OC yang sudah banyak membantu kami. Dan kami berharap di tahun mendatang, apa yang kita harapkan semua dapat terwujud dengan menyajikan satu bentuk pertunjukan kontemporer yang benar-benar sambil di Indonesia. Demikian yang saya dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup tidak hanya acara ini, tapi juga keseluruhan rangkaian festival workshop dan ceramah art summit Indonesia di tahun ini, mari kita undang Ibu Direktur Kesenian, Ibu Profesor Ayana Caturwati, untuk memberi pidato penutup. Silakan. Kemudian tentu saja perwakilan panitia pelaksana kegiatan art summit Indonesia, perwakilan manajemen Selasar Sunaryo, dan juga yang saya banggakan, teman-teman peserta terpilih dari berbagai provinsi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Karena ini di Bandung ada Sampurasun. Ada pembukaan. Pada waktu itu kita dibuka bulan Agustus ya, oleh Pak Dirjen di Jakarta. Para tradisi di Indonesia kalau ada buka harus ditutup, masa buka terus nanti masuk angin ya. Jadi harus tutup. Boleh boleh. Ya. Pengennya dibuka terus masuk angin nanti kamu dikerokin. Ya teman-teman, tentu saja kita tidak selalu harus mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas ridho-Nya kita dapat melaksanakan realisasi program Art Summit Indonesia 8 ini. Merupakan kekayaan yang seni yang dapat menjadi cermin dari keragaman budaya di dunia dan juga merefleksikan betapa manusia menyimpan daya kreatif yang luar biasa besarnya. Salah satu daya kreatif yang luar biasa tersebut adalah dengan adanya pertunjukan kontemporer dalam kehidupan manusia. Seni pertunjukan kontemporer harus dibina dan dikembangkan agar lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat serta selalu bereksistensi dalam level global. Eksplorasi dengan sumber berbagai rujukan akan memperkaya hasil karya pada bidang tersebut. Selanjutnya, kegiatan Art Summit Indonesia 8 merupakan salah satu upaya penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa serta mempererat hubungan internasional melalui pembinaan dan pengembangan seni pertunjukan kontemporer. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Yusma bahwa Art Summit sudah dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Chelfitsch ini sejak tahun 1995. Digagas sebagai sebuah festival internasional 3 tahunan yang menampilkan karya-karya seni pertunjukan kontemporer puncak dari berbagai negara, mencakup seni tari, seni teater, seni musik. Dan kegiatan ini telah mempertemukan karya-karya seni pertunjukan kontemporer dengan publik sekaligus mempertemukan para pelaku seni pertunjukan untuk berbagi pengalaman dan gagasan serta membangun jaringan kerja tentunya, jaringan kerja yang lebih ekstensif ya. Diharapkan pula muncul pemahaman yang lebih mendalam terhadap problem dan isu-isu sosial, budaya,
kontemporer yang lebih luas. Terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas partisipasi dan kerjasama yang baik kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan acara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memimpin kita dalam upaya membangun melalui bangsa ini, melalui bidang seni dan kebudayaan. Selanjutnya, dengan penuh rasa syukur, kegiatan Art Summit Indonesia 8 tahun 2016 secara resmi ditutup. My name is Toshiki Okada. I'm doing theater. I'm playwright and director as well. So I come from Japan. It's my very first time to come to Indonesia. So which is so exciting opportunity. And now I had a 3 days. Workshop as a program of Art Summit Indonesia. So we have 15 participants and another 10 observers, and we are having very meaningful intensive workshop days. And I'm very happy to tell the participants my idea. So I'm very happy to see eventually understanding my idea, and they like it. So in this opportunity of the workshop, I told the participants idea whenever I create the set of pieces, the most important thing for me to realize while creating theater is the work with image. I always ask the actors to have as strong image as possible, make their body be moved by the images they have. Yeah, so I'm very happy to tell the participants of this time that my idea, and I'm very happy to see that they are understanding my idea. Little by little, but eventually developed. Yeah, thank you. Okay. Workshop ini sangat menarik, artinya dari sini ada sesuatu bagaimana teater Indonesia ke depan. Semoga acara ini bisa terus berlangsung dan bisa lebih banyak materi-materi workshop, terutama untuk wilayah teater. Terima kasih. Saya harap bisa terus bagaimana festival ini lebih mengakar untuk publik Indonesia gitu, lebih ke masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Art Summit kali ini tentu saja berbeda karena kita berangkat dari workshop, dari pelatihan-pelatihan. Diharapkan nanti akan tumbuh seniman-seniman teater baru di Indonesia, dan itulah yang kelak akan mengisi Art Summit di edisi-edisi mendatang, sehingga seniman-seniman luar negeri kelak akan lebih banyak menjadi penonton dibanding mereka yang pentas.